Jadi hari ini agak sedikit keren guys karena kita mau datang ke showcase-nya Iki. Ini bagaimana OTD aku dari atas. Keren gak? Keren. Okay. Jadi hari ini agak sedikit keren guys karena kita mau datang ke showcase-nya Iki. Ini gak tahu konser atau apa sih showcase ini. Ya mungkin seperti itulah. Jadi aku itu harus mengosongkan tanggal ini dan gak tahu ada apa. Mungkin pengen dilihat dan ditonton sama ayahnya. Keberhasilan Iki yang sampai saat ini masih melakukan konser-konser dan berbagi kepada teman-teman pemusik dan yang lain-lain itu sangat bagus sekali. Dan hari ini dia akan showcase Brona guys. Jadi lagu-lagu Brona di sini akan ditampilkan dan aku pun penasaran ini kayak gimana ini bentuknya ya kan, apakah ada dramatisasinya atau hanya full nyanyi atau mungkin dibalut dengan komedi, aku pun tidak tahu. Nanti kita akan lihat. Dan Njan itu bagian di luar dia. Bagian di luar untuk menjamu para tamu undangan yang beli tiket yang udah datang di jam 6 guys. Nah setelah masuk itu baru masuk di showcase-nya Iki. Nah kita akan lihat seperti apa di sana. Yang penting kan freestyle dulu bos. Mau jadi jagoan lo? Halo, apa kabar? Ayo, kita salinya kayak Eper. Ayo, kamunya gimana? Baik. Baik, kamu sehat. Iya, mantap. Iya, selalu dukung ya. Iya, tahu. Yang penting kamu sehat. Iya. Halo. Ayo, lawan. Full? Ini tadi aku telepon. Apa kabar? Sehat bro. Habis. Yang masuk nih siapa? Ada bisa. Udah aja. Unik. Oh bisa Jan. Oh Jan bagian di depan. Menghibur yang mau masuk ya? Ya menghibur untuk yang masuk. Berapa lagu? 83. 83 lagu guys. Oke. Okay. Udah langis lah. Ya. Yang penting semangat lah. Dia deg-degan guys. Jadi Iki yang punya show, dia yang berdebar-debar. Kenapa Jan? Ya.
sendiri yang mau tampil masih deg-degan lah. Iya biasa aja, berarti kamu belum percaya sama kamu. Bukan gitu, tapi kan tetap aja deg-degan kayak melihat. Duh gimana nih ya, ininya? Sukses apa enggak itu? Ya pasti lah. Udah percaya kita pasti sukses lah. Enggak usah deg-degan. Kamu deg-degan karena mau tampil setelah maghrib sebetulnya mah, bukan karena sonjan lah. Jadi guys lah, nanti kita lihat ya seperti apa nanti penampilan dari Injan, nanti lihat Injan nanti di sini nih Injan. Setelah itu baru Iki. Berarti yang VIP di depan, yang ini di sini nih. Ya arenanya karena apa? Yang reguler. Dengan harga reguler. Katanya VIP-nya udah sold out. Panggungnya di sini. Ya, oke ini kita kayak bikin-bikin kayak begini oke juga sih. Ini paling berapa? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 10, 20, 30, ya. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini ada 200-300an. Wow. Ini sold out semua guys, yang VIP. Yang reguler sini, semuanya pada berdiri. Aku duduk di mana nanti ya? Bebas. Aku nanti di mana? Di sini apa di stage? Belakang aja kali ya? Tengah. Kok di tengah? Di sini. Hah? Putri mana dong? Ada ini. Film ya? Enggak, dia promo konten. Oh, Rabu ya? Shooting ya? Apa premier? Jun, cina orang dipoto halus Jun. Halus. Jun. Boleh. Abis udah salaman gimana nih tangannya nih? Special. Udah beres nih. Udah beres, udah. Set, udah. Yuk. Kan. Enggak jadi. Karena biar bagus. Di sini pada beli tiket semua kan ya? Iya dong. Udah pada siap dong nonton Nike nanti. Apa yang kalian siapin? Enggak bawa pasangan? Kasihan. Tahu pasti pasangan kalian pasti pada cuek ya? Ya. Pas berarti sama lagu ini. Yuk cuek yuk. Nyanyi bareng-bareng ya. Selamat ya bro.
sayang banget bro. Sekar kali ini dulu, sayang. Ah guys, jadi di sini tuh hujan, dia opening gate namanya ya. Jadi opening gate itu orang-orang udah beli tiket masuk dan dihibur sama hujan. Ada kurang lebih 4 atau 5 lagu. Dan nanti setelah itu barulah masuk ke dalam. Nah, kita lihat akan masuk ke dalam, tapi kita akan tahu nanti Mang Ajun akan nanya-nanya Iki bagaimana perasaannya di konser atau showcase-nya Brona kali ini. Oke. Okay? Ada sebelah sana. Aku nggak pakai ini, nggak pakai concealer. Nggak pakai concealer. Bisa. Nggak pak. Nggak. Cuma di sini dong. Bye. Halo guys. Gimana nih konser ini nih? Alhamdulillah. Sebenarnya bukan konser, ini mah showcase perayaan buat apa? Album Brona kan baru berapa bulan, jadi bikin perayaannya. Semoga nanti lancar berdegan. Yang nyanyi sendiri apa? Ada banyak, nanti ada banyak yang nyanyi. Terus nanti juga Lini mau surprise. Jangan kasih tahu ya, jadi nanti Lini bakal nyanyi sama aku. Surprise-nya buat siapa ini? Oh iya, maksudnya buat yang di sini sih. Oh iya iya. Oh, kalian pasti udah tahu nanti lihat. Terus nanti aransemennya baru. Terus yang lainnya, jadi doain ya. Apa yang sayang itu? Saya itu. Ya, mungkin dari ayah yang ayah, dituakan sukses lah pokoknya. Di sini ya, di sini. Ya, nah, ini pencapaian Iki yang luar biasa lah di tahun ini. Semoga tahun-tahun depannya lebih berkarya lagi ya. Amin, amin. Bisa lebih dari Brona, karena luar biasa. Mungkin lebih luar biasa lagi. Semangat untuk malam hari ini, karena saya nggak bisa lama, nanti mau ke Singapura, jadi ngapain? Cuma satu lagu lah. Ngapain Singapura? Ya tapi dipikir-pikir nggak ada yang undang, saya akan berpikir. Semangat untuk Brona. Mungkin dari kolaborasi. Teman kolaborator. Teddy Kakak Bass Boy ada bismillah. Apa? Bismillah ya. Kunto Aji, ayo Kunto Aji. Bukan. Bukan. Ya, kakak udah siap, kakak udah nyiapin speech orang. Iya. Hey, silakan kak. Semoga Brona bisa sukses semuanya. Papa ada yang ingin diucapkan? Oh, udah diwakilin lah ya. Udah. Oh, ya. Sekarang saya juga ikut ke Singapura. Ya udah, yuk kita mulai singkat doang ya. Yang ini. Sini. Belum potong tumpel, belum mulai acara, baiknya kita berdoa. Hahaha.
Semangat dan ucapan terima kasih untuk pemusik, karena dengan adanya pemusik Iki Erpas luar biasa. Harus jadi. Nanti aku bilang bro Nade, kalian jawabnya Salawasna. Ke atas ya, ke atas. Salawasna. Iya. Oke, 1 2 3. Bro Nade. Salawasna. Let's go. Yeah. Yes, Bro Nadei, Salawasna. Salawasna itu selamanya. Jadi Erpas itu akan selamanya menghibur masyarakat. Erpas akan selamanya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan Erpas akan selamanya berdiri tegak di belantika musik Indonesia. Kita lihat nanti seperti apa penampilan dari Rizky Sunarto yang akan tampil. Oh iya, itu. Lihat nanti. Kemana Pak? Sekarang kemana? Ngantri sembako. Ngantri sembako. Kemana? Gak di sini? Hey. Berarti mana? Bukan film. Apa tuh? Itu apa? Netron. Bro. Oh iya. Bukan film. Horor ya. Mending dites dulu atuh ya semangatnya ini teh. Nanti bilang wae oke. Kumaha barudak? Pulang sekali lagi kumaha barudak? Mantap. Tangan dulu buat semuanya. Ih ibu. Ini bawa gimana? Banyak orang malu. Ini apa? Kenapa banyak orang? Om. Om. Aku mantap ke TV. Apa udah? Sedikit. Apa lagi mak? Aman, aman. Sigun kemana ya? Tadi mau ada rumahnya tahu di sini? Iya, bawa PC. Bu Bilkis kayaknya lagi pulung. Teman-teman. Dah kayak. Hari melihat ibu aku lari-lari ke sana mana? Ikan ya? Tidak tahu kenapa. Lagi apa rumah kamu di sini? Emang rumah aku di sini? Mau nyanyi? Kita kan punya lagu, ikut nyanyi di sini boleh? Selamat datang.
banyak sudah mau datang ke perayaan album Brona. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari ketika saya rilisnya album Brona, dan alhamdulillah bisa terrealisasikan di sini acara kecil-kecilan showcase, dan ternyata penuh. Minta tepuk tangannya buat semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Yang pertama-tama juga saya ingin terima kasih karena banyak sekali yang sudah hadir di hari ini. Ada Rizkales juga, terima kasih banyak. Ada Mylins juga, terima kasih banyak. Luar biasa. Terus juga ada orang-orang yang luar biasa di sini, para musisi yang sudah hadir di sebelah sini, minta tepuk tangannya. Terima kasih. Terus juga yang pasti paling utama ada kedua orang tua yang luar biasa, ada ayah. Terima kasih banyak ayah. Jangan nangis gitu atuh, belum. Belum, ntar dulu. Gak ada yang nangis. Ada papa juga, ada Dadong dan keluarga besar dari mahal ini. Ada Enjan juga sama... Intinya hari ini mah kita seru-seruan. Mungkin di sini juga ada yang sudah mencoba untuk menghafalkan lagu-lagu yang ada di album Brona. Jadi siap buat nyanyi bareng hari ini? Oke, kalau gitu siap ya. Dan sekali lagi minta tepuk tangannya dong buat kalian semua yang hadir di sini. Tiba-tiba momen ketika saya lagi mencoba merangkum Brona ini, ada satu ketika saya tiba-tiba seakan-akan kayak ngobrol aja sama yang di atas. Ya Allah, boleh gak sih kalau misalkan sewaktu-waktu itu tiba-tiba ada waktu, kapan aja gitu, saya boleh ketemu gak sama almarhumah? Sekali aja, mau bagaimanapun caranya, tapi boleh gak sih? Tetap kan itu gak mungkin ya. Sampai akhirnya ya saya coba tuangkan di lagu ini. Judulnya Tetap Merindu. Semoga kalian suka, yang belum tahu semoga bisa mendengarkan dan bisa terwakilkan sama lagu ini. Kalau yang udah tahu boleh ikut nyanyi semuanya. Ini dia Tetap Merindu untuk kalian semua. Bukan, tapi melainkan karena hasil dari doa kedua orang tua saya.
Jadi saya ajarkan buat kalian semua yang mempunyai cita-cita yang begitu tinggi, salah satu kuncinya adalah hormatlah kepada orang tua, sayangilah mereka, ikuti apa kata mereka. Saya yakin di setiap detiknya mereka selalu mendoakan kita. Amin. Dan berkat lagu ini juga akhirnya saya bisa dengan ini. Jadi ini dia lagu kesempurnaan cinta. Baca saat itu banyak sekali di luar sana bahwa setiap masalah yang ada dalam hubungan pasti selalu ada kata putus di dalam. Siapa di sini yang mau pasangan? Aduh, mana saya gitu lagi. Lihat pacar saya chat sama orang, udah kita udahan aja gitu. Nah, di lagu ini sebenarnya lebih ingin memperlihatkan bahwa di sini ingin memperlihatkan satu sama lain harus bisa saling menguatkan bahwa dalam hubungan itu tidak seharusnya ketika ada dalam masalah selalu berakhir dengan kata putus, tapi melainkan bagaimana caranya mempertahankan hubungan itu. Jadi semoga suka sama lagu Egonya. Siapa tahu pulang dari sini tiba-tiba gara-gara nggak ngabarin pacarnya nonton konser ini, tiba-tiba kamu kemana aja nggak ada kabar, oke kita putus, kasih aja lagu Ego gini, siapa tahu mikir dari situ. Masih semangat semuanya gitu, saya kelihatan. Musik itu bisa mempersatukan kita, dan juga dengan musik itu bisa menginspirasi banyak hal. Dan di lagu ini sebenarnya berawal dari spontan. Oke, kita ralat. Dan lagu ini berawal dari Uhuy. Kalian aja tuh yang ini. Lagunya. Siapa yang berperan? Coba. Kamu udah pada tahu lagunya. Ya udah kita ini ya. Doainnya semoga tetap terkenal, liriknya susah banget. Soalnya udah datang ya. Oke, ini dia bercanda. Yang bisa kita kerja pakai kamera atau laptop.
untuk Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja. Doanya dan harapannya atuh buat showcase ini gimana? Semoga lagunya semua suka ya. Jangan lupa sampai sini didengerin sampai rumah, di streaming lagunya semuanya. Pokoknya sukses buat Rizky Febian. Terima kasih. Minta tepuk tangannya buat Mahalini. Juga Bass Boy Teddy gak, mana Teddy? Oh ya, pokoknya terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak semuanya, see you. Kita boleh foto bareng semuanya, angkat tangan semuanya. Selesai guys, Brona-nya, Brona Day luar biasa, mantap, terima kasih buat Jans, gimana konsernya Jans?
Tadi mau setelah lihat. Keren banget. Keren. Pas lagu apa yang paling keren menurut kamu? Semuanya lah. Karena beda dari yang sebelum-sebelumnya daripada over biasa, jadinya keren banget. Oh, ini benar-benar itu. Kamu yang beda mana? Males dia mas, dah. Sukses, Bray. Sukses. Tak ada keren, ketemu bobo aja lah banget. Bagi terakhir lebih dah.